Nak buat bubur gandum gunting. Tepung satu cawan. Santan dalam 2 ringgit. Dan juga gula lah dan ikut manis. Pandan dan sedikit garam. Air kita tambah tadi dalam setengah cawan ya. Cawan tadi. Tapi ikutlah. Letak plastik. Okey, kita letak ni. Letak. Okey, kita bagi yolek dia lah. Kita buat nipis ya, boleh ya? Kita nak bakar. Kita panaskan kapi ala acah-acah saja, bukan nak masak ya, sebab senang untuk kita potong aja. Jadi yang ni panjang ni. Okey, yang panjang ni kita gunting kecil-kecil lah ya, kita gunting kecil-kecil. Kecil macam ni. Dia tarik lagu Babali. Sampai dengar Babali, kita potong ni nak buat bubur gunting. Banyak lagi ni ha, nak gunting lagi ni ha. Kita buat ni nak gunting. Kita perlahan-lahan lah kita gunting, ada orang teringin. Kita masuk air sedikit dulu. Lepas tu kita masukkan pandan. Kita masukkan bubur gunting tu ya. Kita nak bagi masak dulu. Masak sedikit lah. Lagi dikembang ya. Dikembang. Masukkan gula dalam setengah cawan. Api perlahan ya. Kita kacau. Okey. Hampir siap lah ni. Siap. Lepas kita kacau dia supaya dia tak melekat. Sampailah dia menggelegak dan dikembang. Ya. Siap. Bubur gandum gunting. Manis ikut rasa. Ada setengah dia taruh gula Melaka boleh juga ya. Ini saya taruh gula putih saja. Okey, siap dan boleh dihidangkan.